どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan main Crusader Heaven dan ya, you already see, kalian sudah lihat ya dandanan gue seperti siapa. Jadi Johnny, dan gue pengen ngerubah si kunyuk satu ini nih, si Tasek Echo One ya. Ini ada apaan sih ini? Wah, ada talinya begitu sih? Apa emang ada di anime juga, anjir? Apa di manganya juga ada ya? Gue gak perhatiin, anjir. Oke, ya karena gue pengen ngerubah si Tasek ini menjadi Tasek yang keempat, teman-teman. Jadi dia dari Tasek 1, lalu Tasek 2, Tasek 3, dan Tasek yang keempat, teman-teman ya. Ini Tasek pertama, cara dapetinnya kalian mesti pakai left arm, teman-teman ya. Jadi kemarin yang pas video gue pas start platinum itu salah, dimana gue bilang kalau arm itu untuk Tasek 1, lalu apa lagi gue bilang left eye, abis itu rip. Itu salah, bener-bener salah banget, teman-teman ya. Jadi caranya pertama kalian butuh 4 item berarti ya. Yang item pertama kalian butuh left arm, Saint Corps left arm. Gue gak punya, gue punyanya ya ini left eye doang ya. Ini left eye ternyata buat TWAO ya. Jadi kalian butuh left arm untuk ngedapetin si Tasek 1 ini, tapi kesempatannya cuma 70%. Tapi gue yakin kayaknya sih hampir semua pasti bisa sih, teman-teman ya, karena 70% tuh lumayan gede sih, gede banget bahkan ya. Jadi kayaknya sih hampir bisa gitu kan. Oke, lalu yang kedua yaitu kalian harus menggunakan steel ball. Oke, steel ball, dimana gue udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gila, gue ngumpulin banyak banget, pak. Gue ngumpulin banyak banget. Kalian kalau nggak, kalian mau tahu, gue kemarin seharian, pak. Ya, seharian gue farming ini nih, steel ball, holy bible, apalagi nih kalian butuh banget holy bible nanti. Ini sumpah ini langka banget, holy bible langka sih. Lihat, gue seharian ini cuma dapet 3, pak. Gila nggak sih? Seharian cuma dapet 3 gitu kan. Lalu yang terakhir, yang ketiga tuh kan butuh holy bible yang tadi gue bilang. Jadi kalau kalian udah berhasil punya steel ball terus ngomong sama Gyro, itu kan dia jadi act 2. Lah untuk ke act 3 itu kalian butuh holy bible. Kalau kalian berhasil, udah sisanya tinggal kalian lawan si Diego. Kalau kalian menang, kalian ngomong sama si Johnny dan udah kalian bisa berubah jadi Tasek 4. Sesimpel itu sebenarnya sih, cuman dapetinnya emang rada susah, apalagi nungguin Diego-nya ya. Ini nungguin Diego. Gak muncul-muncul anjirin Diego Dajul nih satu ini, gak ngerti lagi gue sumpah. Tadi gue sempet ngelawan Diego cuman despawn, pak. Sumpah gila, susah banget, pak. Diego tuh itu bos paling dajul, pak, di game ini, sumpah gak bohong. Nge-spam time stop, nge-spam ulti, gila itu emang satu itu gila banget sih. Gak ada bos segila itu gitu ya, temen-temen ya. So ya, yeah, jadi kita akan langsung aja kita showcase-in si yang Tasek 1 dulu, teman-teman ya. Si Tasek 1 dulu ini gampang kan ya, dia harusnya cuman simple banget sih, mana ya. Kayaknya kayak gimana? Kayaknya nembak kayak begitu. Oke. Okay. 20 fokus nail shot ya. Dan dia ada after effect-nya kayak gitu tuh, muter-muter kayak rasengan anjir itu E. Lalu R-nya ya begitu. Ya, sesimpel itu. Lalu T-nya apa? T-nya ada ya. Nail shot. Oke, okay. Cuma satu kali tapi teman-teman ya. Cuma damage-nya 11 doang, tapi bisa berkali-kali. Tuh, cepet ya. Cooldown-nya cepet sih yang pencet T ini, teman-teman ya. Oke. Okay. Y-nya? Y enggak ada. H enggak ada. C. Oh, C ada. Oke. Okay. Multi nail shot. Sakit sih itu. 23 sakit ya, lumayan ya. Lumayan. V? Enggak ada. Oh, ada V. Minum tea. Oke. Okay. Tea time. Oke, okay. Drink tea, teman-teman ya. X-nya harusnya enggak ada sih. Ini enggak mungkin punya ulti kan? Gak mungkin, kita coba aja. Gak mungkin dia punya ulti sih. Gak, rada aneh gitu kalau dia punya ulti ya. Oke, okay. Gila nambah bar ultimate-nya banyak loh. Gokil sih, oke. Okay. Kita tambahin dulu bentar ultimate-nya, baru abis itu kita coba untuk X ya ultinya. Harusnya gak ada sih. Oke, okay. Ini udah setengah, kita coba X. Yap, gak ada teman-teman ya. H-nya pun gak ada juga, jadi kan biasa H sama X ya. Dopio gak tuh bosnya, anjing. Wah, dajal. Ya udah, ntar gua spawn. Ntar kita akan coba untuk spawn, teman-teman ya. Kita coba untuk nge-spawn si Diego lagi. Semoga aja bisa dapet, bisa menang ya, teman-teman. Ini dari tadi gua nunggu udah berapa ya? 3 jam ada kali. Gak ada, pak. Gak muncul Diego. Anjir, emang bener-bener ya. Jadi emang ya susahnya kayak gitu sih, nunggu Diego-nya, pak. Oke, untuk Tasek 1 kayak gitu aja, teman-teman. Simple banget, gak ada ulti apa-apa. Eret ada begini ya. Kayaknya nembak. Kayaknya juga multi ya. Mantap nih, ini yang multi mantap banget sih. Lalu Z-nya ya, Nail Glad. Oke, okay, ada Nail Glad ternyata. Gue lupa ngasih tau ya, Nail Glad. Ya jadi dari Tasek 1 aja udah bisa nge-glad, teman-teman. Cuma lihat cooldown-nya lama banget, pak. Oke. V enggak ada. Ada OV, ada. V minum tea ya. Oke, okay, itu untuk Tasek 1. Sekarang kita coba untuk Tasek 2.
Dimana kalian butuh steel ball, oke? Okay? Steel ball. Aja ke gyro dan kalian butuh bayar kalau enggak salah. Ya, ya steel ball dan bayar 3000. Oke, okay, let's go. You can you now use the power of rectangle, the golden rectangle ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Here we go. Tasuk akutu da. Yo, apa yang berubah? Ye. Yeah. Oh, ada nih, ye, yeah. Golden rectangle nail ya. Jadi nembaknya banyak banget, Pak. Ini stand jarak jauh sih anjir tuh. Eh, boom, nembaknya banyak banget. Bam 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 bam. Gila. Mantap sih. Cuma enggak ada ultinya kan? Coba ini enggak mungkin ada ulti dong. Yang nambah cuma golden rectangle doang ya. Ya enggak sih? Kalau kalian ke apa? Ke act kedua dia cuma nambah satu skill doang. Golden rectangle nail doang, teman-teman ya. Habis itu enggak ada lagi sih. Tanya ya minum teh ini, tuh. Minum teh doang ya. Habis itu selain itu enggak ada apa-apa lagi. Oke. Okay. Ini aduh sorry banget ngelek-ngelek teman-teman ya. I'm so sorry coy, ngelek-ngeleknya emang dajul gitu kan. Habis mau gimana lagi? Kalau jam segini tuh emang ngelek gitu kan. Mari kita coba X. Gak ada sih harusnya. Dia juga gak ada X, H juga gak ada teman-teman ya. Jadi belum ada ultimate kalau kalian masih task X2. Oke, sekarang kita akan rubah dia ke task X3. Dimana kalian butuh the Holy Bible. Dia nge-spawn di kota cuman langka. Gak bohong, langka. Dan setahu gue ini ada chance ya. Setahu gue ini ada chance ya. Jadi I don't know, maybe 50% atau berapa gitu. Kita coba aja ya. Read it. Kita coba read it. Oke, okay, your heart is wavering. If your heart is wavering, do not shoot, because then a new path will be open for you. Ini reference di manganya teman-teman ya. Oke, okay, let's go. Apakah berubah? Ih, berubah dong. Hoki. Task Act 3. Yes. Gila, ternyata kalian cuma butuh satu ya. Kayaknya sih ada chance ya. Gue gak tahu teman-teman ya. Kayaknya ada, cuman mungkin gede kali chance ya. Mungkin kayak left arm gitu, kayak 70% atau mungkin 80%, gue gak tahu sih. Gue liat di YouTube ada orang yang pernah gagal soalnya. Jadi kayaknya sih ada chance nih kalau Holy Bible ini teman-teman ya. Oke, okay. So, untuk task Ecotry apa yang berubah? Ya masih ada, golden masih ada, T nail shot masih sama, E masih ada, fokus nail shot, C masih ada, multi, G gak ada, H kayaknya sih udah ada ultinya sih kalau ini ya. Coba kita coba ya. Coba. Apa yang berubah coy? Nail Glade masih kayak gini, masih sama ya. Lihat Nail Glade-nya aja nge-lag. Imagine gak sih? Oke, okay, bentar kita coba apakah dia ada ultimate-nya. Apa yang berubah kalau gitu tas Ektri anjir? Apa yang berubah ya? Apa damage-nya lebih sakit mungkin? Ih sakit sih anjir. Damage-nya sakit sih. Gokil sih, damage-nya sakit banget. Damage-nya sakit anjir. Cooldown-nya jadi cepet loh. Iya gak sih? Yang gue lihat tas Ektri ini dia cooldown jadi cepet pak. Ulti ada nggak? Nggak ada, nggak ada ulti ya. Nggak ada ulti apa-apa. H juga nggak ada, masih nggak ada. J, U mungkin. Oh, U ada apa? Oh, nggak. Eh, nggak, itu Trinity kan? P kan itu kan? Oke. U itu sekarang Drink T. Ternyata V itu Wormhole Nail Shot. Oke. Ternyata V-nya sekarang Wormhole Nail Shot, teman-teman ya. Udah punya Wormhole dia ya. Alright. Masih bisa kita coba lagi ya? Kita coba lagi ya. Nih, cooldown cepet banget sih. Enak sih pakai tas aja sebenarnya. Ini di spam aja cok, sumpah. Nanti tinggal nge-spam Lionel tuh. Kita coba X-nya lagi tadi. X-nya, X apa V ya? V. Kita coba V-nya ya teman-teman. Ini lari apa sih? V. Nah itu ya. Wormhole, anjir sakit banget pak damage-nya pak, gila. Alright. Ya itu dia untuk task Ektri. Sekarang kita coba untuk lawan Diego. Semoga aja ya bisa teman-teman ya. Semoga bisa dapetin langsung task Ektri-nya teman-teman ya. Oke, bentar, gue akan coba untuk spawn karena ya dia nggak spawn dajal emang. Jadi gue mau nggak mau mesti bayarin ini boss spawner nih ya. 180 robux guys satu kali spawn, lihat gak sih? Jadi ya udah tunggu sebentar. Oke, let's go, kita langsung aja melawan Diego. Ini kenapa karakter gue begini anjir? Jalannya what the fuck? Ya udahlah ya. Oke, bentar, gue akan coba lawan Diego dulu teman-teman. Ini gue dibantuin sama si Segi teman-teman ya. Jadi ya gue lihat gak. Lihat gak, ini bos paling dajal tau gak? Dia nge-spam time stop, nge-spam ulti. Emang paling dajal, pak. Oke, biarkan gue melawan dia dulu, teman-teman. Tembak lu, mampus anjing. Imagine. What the heck is wrong with this? Oh my god. Oke, gue lawan dulu ya. Ya, jul spammer, liatin aja guys. Nge-spam mulu aja dia, nge-spam ulti, nge-spam time stop. Anjing, OP banget sumpah nih bos satu anjing. Sumpah. Cuman satu ini bos yang ngeselin banget pak. Mana gua rada nge-lag lagi anjir. Rada nge-lag susah banget pak lawannya pak. Sumpah timing ini anjir. Mana dia? Dikit lagi dia. Oh di ulti dia, nice. Di ulti moment gak ada 3300 coy. Bisa nih menang.
bantuin GR gitu kan. Gila, kapan lagi? Ambil dulu, Pak. Let's go. Sudah 300 easy harus saya. Yes deh. Anjir keren banget, Pak. Ntar deh GR deh. Gue punya GR, teman-teman ya. Ntar gue coba untuk showcase juga tapi mungkin besok-besok, oke. Sekarang kita atas ke dulu, oke. Deng, mati lo anjing. Mati lo. Mati lo anjing. Tembak. Aku bang, aku yang bunuh bang. Bunuh bang. Makan tuh wormhole gua, cok. Makan tuh, tembak momen. Sekali lagi. Anjing, lihat gak? Ulti lagi, Pak. Darah tinggal 60, gila gak sih? Anjir, sumpah ngeselin banget, cok. Dajal banget cuma di bawah 1. Mati gak kamu? Oke, gua langsung coba aja. Tembak. Meninggal lo anjing. Aduh, darah tinggal 0,3, cok. Darah tinggal 0,3. Oke, mati. Goodbye lo anjing. Dapat gak? Senkop. Oke, dapat senkop, cok. Yo, hijau nikil dia go, yo. Let's go. Saatnya kita mengubah Tasek Eke 3 menjadi Tasek Eke 4. You can use the power of infinite rotation. Tasek Eke 4. Yo. Kita showcase-nya nanti aja, teman-teman ya. Atau mungkin ya boleh lah showcase sekarang, tapi nanti yang untuk ngelawan orangnya mungkin kita bedain aja videonya karena kelamaan, Pak, pasti, Pak, kalau mau lawan orang Pak ini aja udah 10 menit lebih gitu kan. Jadi ya udahlah, kita ini aja ya, teman-teman ya. Oke, kita showcase aja. Let's go, kita akan coba showcase, teman-teman ya. Karena ini udah benar-benar berbeda dari tas-tas sebelumnya. Dia udah punya tangan gitu-gitu, teman-teman ya. Tangannya udah gede, dia bisa barat, oke. Dan barca kayak gitu. Gila gak sih? Keren banget, cuy, barca, cuy. GGR udah barat finisher ya, heavy punch ya. Lalu T masih sama kah tembak? Nail shot. Oh, nail shot-nya udah banyak, Pak. Udah bukan multi lagi, Pak. Nail shot biasa ya. Ye. Nah, ye masih golden rectangle. Minum ya. Tetap minum tapi dia butuh ultimate juga, teman-teman. Jadi dia ada 3 gerakan yang butuh bar ultimate ya. Yang pertama minum, yang kedua wormhole, harusnya wormhole juga sama ya. Bukan, Pak. Beda, Pak. Wormhole beat down yang V sekarang ya. Oke. Okay. B. Ye, C. Nah, C baru nih. C apa nih? Wormhole ground slam. Gila. Sakit sih itu, anjir. Itu sakit sih. Oh, combo-nya kayak gitu, coy. Combo-nya kayak gitu tuh. Gila GG sih. Skill C bisa dari jarak jauh. Oh, gitu. Gitu. Bentar. Kita bahas dulu. Kita lihat ultinya kayak gimana, teman-teman. Gue penasaran sama ultinya, Pak. Gue penasaran sama ultinya. Apakah dia sama waktu kayak dia nge-beat down si Presiden Valentine? Apakah sama? Mari kita coba. Ini udah tinggal 40 ya. Harusnya sih mati sih. Harusnya mati ya. Kita coba. Langsung aja X. Lesson 5. Oh, not kami nih. Mati lu. Ya, masuk gedung anjing, gak enak banget. Yaudah lah ya. Ya ilah, masuk gedung aja. Ya ilah. Ulang apa nih? Ulang. Ya, gak seru, Pak. Kehalangan tembok anjing. Yaudah lah, ulang. Kita coba yang V-nya dulu. Kayaknya V-nya gak make ini deh. Gak make bar ultimate ya. Iya, V-nya gak make bar ultimate, Pak. Wormhole beatdown. Gue kira cuma kayak heavy punch, ternyata enggak ya. Dia langsung masuk ke bawah lagi dan dia enggak pakai bar ultimate apa-apa ya. Yang C yang kayaknya pakai bar ultimate. Coba C-nya bisa dari jarak jauh katanya. Kita cek. Oh ya, bisa. Gila, enak banget, Pak. Wormhole ground slam bisa dari jarak jauh dan sakit, Pak. Gila. Gue bingung kok orang namanya bisa kalah ya. Padahal skillnya gampang loh. Skillnya gampang anjir, sumpah. Cuman C, B, lalu ya tembak paling apa sih? Tembak aja sakit banget gitu kan tuh. Y-nya juga golden rectangle sakit banget. H-nya apa? H nggak ada ya? H nggak ada, oke. Okay. H tidak ada. H nggak ada, teman-teman ya. Oke, gue bingung juga nih. Ntar kita coba ultimate lagi deh. Kita coba ultimate lagi, teman-teman ya. Yang tempat agak terbuka kayak si dia aja nih. Si Segi deh. Gue ulti ya. Kalau nggak ini yang satu sampai nih. Gak mati kan ini? Apa mati ya? Oh, mati, Pak. Mati, anjir. Oh, ini aja nih. Dia. Oke. Gue jadiin darah dia jadi tinggal di bawah 50. Baru abis itu kita ulti ya. Kita ulti, let's go. Kita coba. Kayak gimana kelihatannya, Pak? Kita lihat, oke? Okay? Aduh, jangan mental jauh-jauh, Pak. Jangan mental jauh-jauh, kamu. Berisik, anjing. GR ya. Oke, okay, let's go, gua. Lesson 5. Kono tame nih. Nah, gitu dong. Mati lo. Mati lo. Gila di slam, Pak. Gila keren, Pak. Dang, it's so cool, man.
gila keren. Ah keren. Cuma sayangnya kan enggak beatdown yang presiden itu ya. Enggak beatdown yang beatdown presiden Valentine tuh enggak sih yang sampai ke tanah gitu loh. Itu padahal keren banget loh. Aduh sayang banget sih di sini enggak ada ini ya. Enggak ada apa namanya tapi cooldown coba Bapak lihat. Apa tuh cooldown ulti? Apa nih cooldown ulti begini anjing awat. Gila, ultinya cepet banget, Pak. Gila sih cooldownnya. Lihat apa nih ulti cooldown begini. Eh gue bingung tadi kok bisa langsung gue pakai. Anjing cooldown ternyata cepet banget, guys. Gokil sih. Cooldownnya terlalu cepet, Pak. Untuk ulti ya itu terlalu cepet sih. Gila gokil. Hah, apa sih? Agak ada ya. Oh iya sih, lama animasinya. Oh, ada, Pak. Wormhole Nailshot ya. Yang tadi V yang di pas stas Act 3 itu pindah ke H dan dia pakai bar ultimate juga ya. Oke. Okay. Pantes ya tadi kita enggak bisa pakai. Ternyata dia butuh apa? Butuh bar ultimate, teman-teman ya. Alright. Ya, ini lihat gue udah bisa ulti lagi, Pak. Gue udah bisa ulti lagi. Gila enggak sih? Cepat banget, Pak. Cuman emang agak susah sih. Agak susah ya. Ini kalian ultinya kalian mesti ngeker sih dari jarak jauh kalau kalian mau pakai dari jarak jauh ya. Cuma kalau pakai dari jarak dekat, kalian pukul-pukul gini bisa enggak ya? Langsung X kayak gini bisa nggak? Honot nggak bisa Pak, minda kan, itu kan? Ini agak susah dikenain sih, jujur aja ya. Ultinya rada susah dikenain nih. Oke. Ultinya emang rada sulit sih, gue setuju sih. Oke, ya. Aduh, ini besok kali ya video kita ngelawan orangnya besok mungkin ya pakai task ya. Kita pakai task dan itu akan dua orang deh. Karena satu orang tuh lama ya, mungkin bisa 10 menitan gitu satu orang ya. Jadi dua orang deh teman-teman ya. Iya sih, orang udah keburu loncat-loncat ngelihat animasi gua pakai ultimate Arigato Gyro ya. Jadi ini agak susah nih ultimate-nya teman-teman ya. Jadi mendingan sih kalau gua ya, mendingan gua manfaatin yang V-nya sih. Manfaatin V yang wormhole beatdown, lalu gua manfaatin wormhole yang satu lagi tuh wormhole yang Grand Slam ya. Grand Slam apa? Ground Slam ya? Ground Slam, lalu mendingan gue manfaatin yang wormhole yang ini, yang nail shot. Habis itu ya gue pakai nail shot aja udah, nail shot yang kayak begini. Tuh, ya. Dan gue kayak gitu sih. Ultinya rada sulit dipakai coy, karena ya gimana ya? Lama gitu animasinya anjir. Cuman ya udahlah. Oke. Besok kita akan coba untuk PvP teman-teman, kalian tungguin aja yang besok. Nanti untuk GR gue pengen buat juga, gue udah punya GR kalau kalian mau lihat GR gue tuh pakai skin itu Steel Ball tuh. Steel Ball nih. Aduh Steel Ball moment. Ambil dulu Steel Ball lumayan, Pak. Oke, dapat Steel Ball lumayan ya. Oke, chances-an ya gue udah punya ya. Void experience requirement. Nah, ini nih. Di GG banget teman-teman ya. Gue punya KC juga belum gue showcase ke kalian. Gue punya TWAU barusan gue coba dapetin. Lalu ini The World yang pakai skin kalau enggak salah The World Greatest High. Lalu ini Chariot ya. Chariot juga kayak kita belum ya. Apa Chariot udah ya? Gue lupa deh. Yaudah deh, ntar gampang teman-teman ya. Ini Crusader Heaven keren sih gamenya sih, sumpah keren. Gua looking forward to next update sih, katanya bakal ada Jolin. Katanya bakal ada Stone Ocean, ke gua atau juga ntar kita lihat ya. Oke, thank you teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika kalian mau. Gua subscribe juga, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.